Pimpinan Jimmy Papua Barat. Ya. Yang mana orangnya? Ini orangnya. Mana? Ini. Baik, terima kasih pimpinan. Saya melihat kita ini sedang memperlihatkan sandiwara yang tidak lucu. Hanya berebut soal kursi kekuasaan di lembaga ini. Dan tidak memperlihatkan sense of crisis kita. Ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa terjadi di Papua. Yang mana nih? Jangan menangis. Kita tidak jadikan lembaga ini untuk penyelesaian masalah bangsa. Kita hanya merebut kekuasaan semata. Sementara orang di Papua membutuhkan kehadiran lembaga negara untuk menyelesaikan masalah mereka. Kasihan pengungsi-pengungsi itu tidak ada perhatian dari kita. Kami orang Papua tidak pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kami. Ulah kalian di Jakarta ini menyebabkan semuanya terjadi di sana. Kerakusan kekuasaan yang luar biasa. Kalian jadikan rakyat di daerah menjadi korban adu domba. Oleh karena itu percepat saja pilih pimpinan MPR biar kita melihat MPR mau bikin apa. Buat selesaikan masalah di daerah itu. Tidak usah tersandra ada kelompok yang belum ada wakilnya. Siapa suruh mau lama-lama bermain? Percepat saja supaya selesai di pimpinan MPR. Kami butuh MPR hadir di Papua, selesaikan masalah Papua. Itu lebih penting. Itu yang suara kami Papua pimpinan. Kita berharap seluruh anggota MPR ini kita sumbang menyumbang membantu para pengungsi di Papua. Setuju? Harus disetujui. Setuju. Kalau tidak mau keluar kantong, kamu bukan negarawan, penipu semua. Boleh kita. Terima kasih pimpinan.